Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi resep ya, bagaimana caranya membuat bolu jadul ya, bolu mutiara. Nah, ini bisa masak cara dipanggang atau dikukus sesuai dengan selera ya teman-teman. Yuk kita ikutin bagaimana cara aku membuatnya. Langsung saja 4 butir telur yang sudah saya pecahkan ini saya masukkan ke dalam wadah yang lebih besar ya teman-teman. Dan di sini saya tambahkan 1 gelas gula pasir dan saya tambahkan sedikit soda kue ya. Lalu semua bahan tadi dikocok seperti ini ya sampai berwarna putih dan mengental. Lalu ditambahkan tepung terigu 1 gelas dan ini saya ayak-ayak seperti ini ya sambil diaduk-aduk sedikit demi sedikit dan aduk hingga merata. Tambahkan sedikit minyak ros atau vanili ya. Dan di sini saya tambahkan margarin 3 sendok makan, ini yang sudah saya cairkan dan aduk kembali hingga merata. Di sini aduknya sebenarnya perlahan-lahan ya, karena ini videonya dicepetin ya. Jadi kayaknya tuh buru-buru gitu. Dan tambahkan kira-kira 3 sendok makan susu kental manis dan aduk lagi hingga merata. Nah, di sini cetakan sudah saya siapkan ya. Sekarang adonan saya masukkan ke plastik segitiga seperti ini dan kita potong ujungnya. Lalu kita isikan ke dalam cetakan ya. Nah, ini kita isi semuanya hingga selesai. Lalu taburkan mutiara di atas adonan ya agar tampilannya lebih cantik dan tentunya menambah rasa juga biar lebih enak ya. Nah, setelah selesai seperti ini kita kukus. Di sini kukusan sudah panas, kukus selama 15 menit. Dan ini sudah 15 menit, sekarang kuenya sudah masak, kita angkat. Dan untuk selanjutnya, ini kita kukus untuk yang kedua ya. Nah, ini kuenya sudah selesai dikukus semua ya. Di sini saya masaknya cara dikukus. Dan buat teman-teman kalau mau dipanggang juga bisa ya, sesuai selera aja. Dan ini rasanya sangat mantul, enak banget ya, menul-menul. Selamat mencoba ya, teman-teman.